daripada karakter aku ni, korang mesti tak dapat yang nak agak yang aku ni in real life sebenarnya seorang yang slim gitu. Bukan sebab aku jaga badan, sebab nak jadi model ke atau nak nampak cheekbone ke masa aku selfie. Tapi aku ni memang seorang yang tak kuat makan sangat. Masa aku muda-muda dululah, iaitu masa budak-budak. Jom makan. No! Apa kau cakap? Gurau-gurau. Macam setengah budak yang memilih makan, aku pun masuk dalam kalangan budak-budak ni juga. Tapi overlah dia punya milih tu. Ada satu time ni, masa aku sekolah rendah, ayah aku dia pergi belikan kita orang pizza. Dan tak silap aku, tu first time aku merasa makan makanan western ni. Dan disebabkan aku ni lidah budak Melayu dan memilih, aku masa tu terus, what is this? Just give me something with chicken. Aku tak boleh nak hadam pizza tu sebab ada banyak benda atas tu yang bagi aku macam nampak tak sedap. Kalau letak ayam je atas pizza ni kan sedap. Ha, makan! Chill lah. Gurau. Ham, jawab ni. Dan nak dijadikan cerita jugalah. Lepas aku habis sekolah je, tempat first aku kerja adalah pizza. Dan aku ingat lagi reaction aku masa makan pizza first time tentu. Asal aku tak suka dulu lah pizza ni. Sedap betul ni. Masa aku dah jam berapa entah, kita orang balik ke kampung. Dan aku rasa inilah permulaan kepada penghargaan aku terhadap nikmat makan ni. Kat kampung aku ni, tok aku ni dia suka beli jajan berbungkus-bungkus dan air gas yang berkatun-katun. Botol air gas dia kaca dan aku ingat lagi dia macam botol kicap gitu. Dan banyaklah tu atuk aku ni beli. Semuanya ni semata-mata untuk bagi cucu-cucu dia ni gembira. Bagus arwah atuk aku ni. Jadi iyalah, cucu-cucu dia ni semua gembira lah. Sampai tengah dunia. Aku pun macam biasalah, aku ambil peluang ni untuk melahap sebanyak mana kopok-kopok dengan air gas yang aku nak. Sepanjang kat kampung ni, aktiviti aku time tu adalah main-main dengan sepupu aku. Dan lepas penat je, aku perkena air gas satu botol. Lepas tu, jajan pula. Lepas tu, air gas lagi. Jajan lagi. Dan berulang-ulang. Dan bila sampai waktu makan pula, aku tak dapat nak join sebab perut saya sudah full. Sepanjang panjang kat kampung tu, itulah rutin aku. Aku tak nak blame mak ayah aku sebab diorang dah cuba marah aku untuk makan. Tapi aku makan sikit je lepas tu, okeylah mak, abang sibuk ni, ada kerja nak kena settle. Masa balik dari kampung tu, aku start rasa tak sedap perut. Dan tiba-tiba, aku rasa sakit perut yang kuat tau. Sakit perut yang next level punya. Mak, sakit perut! Aku sampai pusing-pusing kat bawah seat sebab tak selesa sangat, kau tahu tak? Masa tu, mak ayah aku risau lah kan sebab macam teruk sangat dah sakitnya tu. Macam level budak kena rasuk pun ada. Dia terus bawa aku ke hospital. Sampai je ke hospital, aku tak boleh nak jalan masa sebab sakit sangat. Jadi, ayah aku angkat aku dan letak aku dalam wheelchair. Lepas tu, tolak aku ke dalam hospital. Special treatment gitu. Masa kita orang sampai tu dalam tengah pagi tau, dan hospital tu still penuh dengan orang. Standard lah hospital kan. Aku masa tu merungut-rungut lah sakit. Aku tak ingat lah berapa lama. Tapi kita orang tunggu tu lama jugalah. Sampai perut aku tu hilang sakit. Kita orang pun samalah datang esok pagi pula. Esok paginya aku datang jumpa doktor. Dan doktor tu cakap aku kena gastrik apa entah. Tapi gastrik tu macam menyebabkan perut aku ni macam ada luka kat dalam. Dan lepas je daripada event tu, kalau aku lambat makan je, perut aku akan start rasa pedih tau. Sampai masa tu aku memang jagalah waktu pemakanan aku ni. Skip tu aku besar sekarang, aku masih akan sakit perut tau kadang-kadang randomly tanpa sebab. Sedangkan aku dah jaga dah makan aku sekarang. Sakit perut dia bukan macam sakit perut nak yak tau. Dia macam sakit rasa pedih macam ada luka dalam perut aku itu. Mak, sakit perut. Yes, kalau korang risaukan aku, korang mesti akan cakap, tata sakit lain kot, sakit yang serious. Aku dah pernah pergi buat check up dan dia tak ada benda yang serious pun. Dia cuma sakit gastrik aku tu on dan off gitu. Tapi akulah sakit perut tu pun dah lebih kurang 4 tahun lepas macam. Sekarang ni dah lama dah aku tak sakit perut. Sakit hati je lah kadang-kadang. Aku cerita pasal aku sakit perut ni bukanlah aku sebab nak menagih simpati ke apa. Aku just cuba nak share cerita ni kat korang juga dan harap-harap korang semua boleh ambil iktibar. Tapi kalau korang tak nak ambil iktibar juga, cuba korang tengok aku tengah sakit lama-lama. Mungkin dia akan bagi kesedaran kat korang ke.